halo guys, you welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu guys. Oke guys, di kesempatan kali ini gue bakal main pakai tim Blue Red Euro ya. Cuma ngawairannya doang nih yang nggak Euro, sisanya Euro semua ya. Dan gue mau pengen lihat stat Brian Culliford nanti berapa ya. Cuman ini nggak nyala sih bonnya. Cuman yang jelas sih ya pasti ya, si Snyder ini statnya bakal kurang ya. Karena dia harusnya length toughness-nya itu 8 orang ya. Nah ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang. Kurang ya sekitar 15% berarti segitu guys. Gue males ngitungnya. Oke, di sini gue ditemenin sama George Agung. Dia kayak pakai tim Blue Latin ya. Atau tim Blue non-Japanese mungkin. Kita langsung masuk aja ke gamenya guys. Let's go, kita review tim Blue Euro Red ini. Tenet. 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 Oh kan bener kan? Pakai tim blue apa namanya? Blue Latin ya. Konnichiwa. 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 Namanya saya adalah JP Marwan. Yoroshiku. Kita pakai si ini guys. Siapa namanya? Saista. Yoshi, makaseta. Lewat dong. What? Nani? Waduh. Wah, belum apa-apa saya diserang ini. Gimana nih? Panik mode on gua. Aduh, saya panik mode on guys. Kok bisa gitu ya? Wah, ada Robinson. Robinho. Si kampret di over. Cepet juga tanganmu ya. Hebat, hebat tangannya. Ada Robinson guys. Robinho. Ya, trik yang bagus sekali dari Jos Agung. Kampret. What? Wah, gue dimainin nih sama Jos Agung, kampret. Dia juga mau ngoper kemana coba. Paling ke ini nih, di bawah, di atas tuh. Yeah. Nah kan, dioper ke Satpol PP. Ada. Kena kau. Kamu tidak bisa kemana-mana. Let's go. Dia nggak bisa shoot juga, guys. Kena dong. GWP. Thank you. Gue pakai sini. Aduh. Sasete tamaruka. Ini kalau dribble dua kali habis sih staminanya. Cuman saya sudah lah. Biar gue ngoper ke ini guys. Si siapa namanya? Ngoper ke Margus ya di atas. Control midfield and you control the game. Abis stamina gue langsung nih. Ntar gue ganti Diaz deh. Atsa. Lewat dong. Nice. 24.812. Ini nendangnya agak kejauhan, kita majuin dikit ya. Kita majuin dikit. Nah, sekalian full power. Lebih enak lagi ya kan? Spiral jumping volley. Oke, apakah bisa jebol Espadas? Dia menang elemen sih. Gak tahu ya, bisa berapa ya statnya? Nanti gue kasih tahu guys, ada capture-nya. Gitu. Karena gue penasaran juga sih.
Gue udah minta tolong Jot Sagung. Tolong dong capturein. Yoi. Masuk. Idih, amazing. Nani? Kuat ya lawan Espadas, padahal Espadas ini kiper biru loh. Oke, dia bakal ngoper siapa ya? Gue yakin banget sih dia mau ngoper Santana sih. Cuman dua back gue inside master guys. Ini menurut gue defensif gue tuh GG banget sih. Walaupun attacknya kurang ya, tapi defensifnya GG. Wah, dia ngoper sapu PP. Dia mau pen silver duo nih kayaknya. Sapu PP. Sini. Tidak takut saya. Sapu PP. Aduh, nggak kena Oiron lagi, kampret Oironnya malah kabur. Oke. Okay. Tadi berapa ya? 28.000 ya? Gila, gede banget tuh 28.000. Oke, okay. Muller masih ada full power guys, aman. Kan? Gede loh statnya. 24.000 loh. Dan ini belum termasuk 5%-nya dari Kals yang 30% ya. Yang 5% 5% 30%-nya. Yang 30% chance nyala. Ini menurut gue gede banget sih mulernya. Shots. Yoi, badass abis. Kayak Alkarin. I fucking badass. Clifford. Clifford tuh. Di depan. Wah, ini dua orang tackler, jadi ditendang aja lah ya, guys. Nah, untung ada Inside Master. Nani? Dia sih... Dia masih ada... Apa namanya? Masih ada full power sih. Ntar gue juga yang ini dikasih tahu statnya, guys, ya. Semoga si Jot Sagungnya capture ya. Masuk kok? Enggak kan? Oke, nice. Kita bisa ngambil satu gol ya. Oke. Ini menurut gue tim kayak begini defensifnya kuat banget sih guys. Dan ini formasinya non-Japanese attack ya. Jadi menurut gue bagus banget sih. Ini pun juga totem pun gak masalah karena ada backup Oiron-nya. Jadi ketika ini lolos, Oiron bisa ngelawan. Agak susah buat ditembus, tapi defense nyerangnya memang agak susah juga guys. Kayaknya gak ada yang perlu diganti ya. Cuman nih pasti Natureza masuk nih. Bocah laknat nih Natureza. Bisa jadi dia gantiin si ini nih. Tapi dia nggak punya back lagi sih. Dia tuh yang... Santana mungkin. Atau Pepe. Nggak mungkin sih kalau Pepe. Kayaknya nggak perlu ada yang diganti ya. Ya, nggak perlu ada yang ganti lah. Gue belum ngelihat Snyder main nih. Cuman gimana cara ngelewatin... back-back tackle gitu ya. Nah, kan bener kan? Orewa, setai ni makenai. Yoshikoi, shoubu da. Ini sebenarnya yang Kals biru itu bagus ya, nambahin Europe, nambahin Snyder. Cuman startnya jelek banget ya.
Dan gue gak punya intercept rank S ini. Aduh, gue butuh banget Clouds DS. Parah. Like literally. Wah, Robson gue diincer. Iya. Kampret, ini gue yang di blok tackle-nya. Kono Victorino sama no speedo wo wasurete moratcha komaru ze. Sekai juu de ore ga saisoku da. Saisoku da. Yoi. Iga ze. Hatte. Lewat. Nice. Lewat lagi. Nice. Lewat lagi. Nice. Gila. Bodoh. Nani. Dapat dong. Konna pass ga toru ka. Klinsmann ini emang GG banget sih midfield-nya. Termasuk enggak ada yang bisa. Ikso. Yoshi koi. Yoshi koi. Aduh. Gue bingung ngoper kemana nih. Kita coba dribble-dribble kali ya. Wah. Lah Robson ngapain anjir? Lewat dong. Ih, lewat. Majuan lagi. Nah, cakep bet ini. Spiral jumping follow. Spiral jumping follow. Ntar gue kasih capture-nya juga guys, ini guys ya. Gue rasa sih bisa masuk sih ini. GK killer coy. Masuk dong. Masa ya nggak masuk? Critical kuning gue ini. Wow, nembus guys. Gila, ini Kolivor GG banget sih. Ada Klinsmann, dia GG banget sih. Hehehehe. Ini stiker ngeselin banget sumpah. Aduh, gue belum ngeliat statnya si Snyder ya. Ntar gue coba oper ke Snyder ya guys ya. Sebisa mungkin gue oper Snyder nanti. Ini dia backnya tackler semua sih, jadi aman ya. Dan gue dari tadi hoki banget sih white passnya lewat terus guys. Oh, mati lah Natureza cuy. Aduh, A1 doang lagi. Rainbow? Ah, enggak. Oke, Muller. Harapan sekarang ada di kau. Kau harus bisa, Muller. King Kong, ku percayakan kepadamu. Please, Muller. Muller, please. 23.000. Ah, not bad, not bad. Dan ini masih belum nyala ya. Dari calcnya belum nyala. Nani. Gue ketolong banget nih sama Renki anjir. Mitsumewa. Takadomi Tirino. Oke, gue siap-siap ngoper ke Snyder ya. Ah, nggak bisa guys, sorry banget ya. Gue nggak bisa ngeliat kasih startnya. Nah, kau harus nebak. Mau dribble apa ngepas? Gue yakin dia ngepas sih. Cuman gue dribble, apa gue pilih aja. Posisi dia ngepas nggak enak soalnya. Nah kan? Hehehe.
ありがとう。ありがとう。俺のマークからは逃れられない。ありがとう。Oke, okay, itu untuk review dari tim Blue Europe featuring Red LA. Mereka berfusion, guys. Kalau menurut gue sih, ini formasinya bagus banget sih. Apalagi di tengah Inside Master semua ya. Kevin sama Wairan. Kalau menurut kalian gimana, guys? Tolong di komen di bawah ya. Oke, okay, segitu aja untuk video kali ini, guys. Kalau misal kalian suka dengan videonya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kalau misal teman-teman ada masukan, silakan tulis di kolom komentar, oke? Okay? Gue tunggu kalian di video-video selanjutnya. Thanks for watching, and see you in the next video, guys. Bye-bye. Have a nice day.